Pemirsa, satu unit rumah yang merupakan pangkalan gas dan gudang terbakar hebat di Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari salah satu tabung gas yang bocor. Gas, gas, gas! Warga Jalan Merak Kecamatan Medan Sunggal mendadak heboh setelah sebuah rumah yang merupakan pangkalan gas dan gudang terbakar. Warga sempat mendengar ledakan beberapa kali dari lokasi kejadian. Banyaknya tabung gas dan material mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Usai satu jam, petugas berhasil memadamkan api. Api diduga berasal dari kebocoran tabung gas. Informasi dari warga terjadi kebakaran. Itu ternyata itu pangkalan gas yang menghabiskan sudah dua rumah. Sekarang ini di TKP tinggal tumpukan gas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan.